Selamat pagi, siang, malam, operator Indonesia. Kali ini saya akan membuat untuk tutorial input sarana prasarana berupa ruangan. Langkah pertama, kita masuk login admin operator sekolah. Ini adalah halaman pertama. Kita klik sarana prasarana di kolom sebelah sini. Kita klik daftar ruangan. Nah, di sini masih kosong ya. Untuk menambahkan, kita pilih tanda plus di sini. Nah, tinggal kita menginputkan, kita klik di sini. Pilihan ini muncul karena ada inputan kita sebelumnya, yaitu tanah dan gedung satu ya. Kalau kita belum inputkan, tidak akan muncul ya. Coba kita pilih gedung satu. Nama prasarannya adalah ruang kelas 1. Jenis prasarana, kita pilih ruang kelas. Kode, misalnya saja 01. Luasnya, misalnya 54 meter persegi. Dimensinya kita pilih saja 7 kali 7. Nah, di sini atau sini 8 kali 8, sini 64 ya. Untuk kondisi prasarana, kita bisa inputkan di sini kondisi atap misalnya baik, kondisi dinding baik, kondisi kusen rusak ringan, kondisi pondasi misalnya baik, kondisi lantai baik. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, akan muncul di sini untuk ruang kelas 1 dengan kondisi yang ada di samping ya. Untuk melengkapinya, ada menu di samping di sini, kita klik. Nah, untuk mengedit ya. Untuk mengedit tadi inputan yang kita inputkan ada di sini, kita klik sini. Untuk mengunggah atau melengkapi data kita dengan foto, kita klik unggah foto. Kalau kita salah atau menghapus, ingin menghapus, ada di sini ya. Langkah selanjutnya, kita inputkan ruang kelas 2 sampai kelas yang ada di sekolah kita, ada berapa kelas, kita inputkan semua. Terima kasih, sampai jumpa.